Gimana gelaran hari ini di Iwan Cup 2? Gimana Pak? Ya alhamdulillah sih berjalan dengan lancar, baik ya alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Icomania yang sudah hadir di sini untuk mengikuti acara Iwan Cup yang kedua. Nah Pak, ada yang spesial hari ini Pak di Iwan Cup 2 Pak? Beda dari gelaran NZR yang biasanya Pak? Gimana Pak? Ya, tentunya pasti ada. Yang Iwan Cup pertama kan main full Gantara. Betul Pak. Ini kita kali ini karena zamannya sudah beda. Karena sekarang zaman-zaman game. Dan kita mainkan di 25G dan 36G. Kedepan juga akan seperti itu. Jadi burung pun lebih terpantau sama juri pun lebih enjoy nilainya. Karena per blok itu dia lebih fokus. Ya, jadi untuk juri juga lebih enjoy lah dalam master lab ya. Dan ada juga inovasi baru katanya Pak. Mungkin boleh di ada apa sih Pak yang mungkin dari tadi? Ya, yang tadi itu kita ajuan terbuka langsung boleh tanpa perang. Jadi memang juri pure juri, enggak ada intervensi dari siapapun. Dan panitia pun termasuk saya enggak ada yang masuk ke dalam. Semua yang ada di dalam itu hanya juri. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit Pak kalau yang di belakang ini ajuan apa nih Pak? Ini namanya pakem ya. Masih sama sama NJTR. Tapi ke depan kita ada juga SPM yang akan naik. SPM itu silaturahmi pecinta murai. Ini kita memang mewadahi untuk komunitas murai mungkin sama cicak ijo ya. Cicak ijo kita masukkan di Ya ada target khusus atau enggak? Ya target khusus sih semoga penilaiannya diterima. Harus itu. Kita bertekad untuk menyajikan yang terbaik untuk kecamatan. Dan ini akan diterapkan di mana Pak? Mulainya Pak nanti Pak? Ya mungkin rutinnya di lapangan ini dulu. Kemarin kita main di Tahun. Terus juga mungkin ada beberapa lapangan yang kita akan pakai. Oke, harapannya gimana Pak? Mungkin, Pak? Coba mungkin teman-teman bisa dibantu. dengan model seperti ini, NJTR kan ibaratnya IO besar yang saat ini berani untuk inovasi dengan 24G ya kan atau 26G gitu Pak. Ya memang harus kita harus berani karena eranya agak seperti ini. Karena lebih disukai. Ya, saya pun sebagai pemain juga kadang menikmati yang 24G atau 25G maksimal 36G itu kita lebih enjoy. Yang lebih kelihatan juga kalau menang ya kita terima. Terus rencananya akan berapa ini Pak durasinya mungkin? Kita yang di sini sebulan sekali. Mungkin ada yang berikutnya di lapangan Rangkul. Terus ada beberapa lapangan yang akan kita pakai juga yang punya brand besar ya. Kita akan ikut di situ mungkin. Oke, mungkin teman-teman yang lain. Cukup Pak. Oke. Closing ya, Pak? Ya, mungkin Pak. Ya, ini ke depan ini FPM ini ya. Ibaratnya itu kita misalkan NJTR itu lewat SPM dulu. Jadi konsepnya SPM itu di 24. Di 24 jadi SPM. Jadi kita optimalkan di situ dulu. Nanti ajiwan setelah di sini nanti ada lapangan yang di pinggir-pinggiran katanya yang penting kita disukai dulu nilainya SPM kita menolakkan dulu SPM produk baru dari ya, juri-juri yang tentunya sekarang juri aja kan banyak ya, sekarang harus juri-juri yang belum hadir di sini otomatis mereka tetap harus belajar dan bisa melihat seperti ini. Karena di sini kompetisi juga. Jadi saya aja jadi tadinya IP korlap ya sekarang jadi juri. Nanti dibutuhkan ya itu. Nah, juri-juri yang lain juga gitu. Jadi sekarang kita harus saling bersaing tadi secara sehat, secara penilaian yang bagus itu aja. Yang penting banyak jurinya enggak bisa ada punya kepentingan. Kalau punya kepentingan akan daksa, akan milih buruk. Berarti kan seleksi untuk juri masing-masing iya, di ini ya di perketat lagi yang iya, seperti itu. Kalau mau bagus ya gitu. Closing Pak Iwan? Ya. Mungkin tambahan sedikit. Kita memang
sekarang ini masih menyeleksi dari juri-juri NJTR menjadi juri saja. Ya ada beberapa sudah terpilih. Kemudian sih saya mendapatkan juri-juri yang kualitas yang baik. Saya berharap kecamannya ya bisa mensupport kami untuk bisa dimaju itu aja. Terima kasih untuk perjuangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.